Siapapun kau yang bilang itu, kamu sendiri harus bicara. Anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Nur Alif. Pada kesempatan ini kami akan mencari fakta dan mitosnya di Gunung Rinjani. Dan pada kesempatan kali ini untuk sahabat NA, jangan lupa di share, di like dan di subscribe untuk channel Sahabat Nur Alif agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan sahabat NA juga bisa banyak mengetahui tentang hal-hal ataupun mitos yang ada di gunung maupun di tempat-tempat yang emang banyak cerita mistisnya. Oke, pada kesempatan kali ini untuk mediator silakan, kita akan menguak misteri yang ada di Gunung Rinjani. Kalian,
kenapa saya dipanggil ke sini? Kan tadi saya bilang, saya hanya berbicara dan sekedar ngobrol untuk mencari informasi tentang sekitar Gunung Rinjani. Jika Anda berkenan, mohon sebutkan nama Anda. Apa yang kalian mau? Hanya sekedar mitos-mitos yang ada di Gunung Rinjani. Kenapa dengan tempat saya? Ya, sebagai pembelajaran untuk para pendaki ataupun wisatawan agar tidak melanggar atau merusak ekosistem yang ada di Gunung Rinjani. Kenapa? Ya? Kenapa? Ya, hanya sekedar untuk mencari informasi, untuk menjadi pembelajaran untuk para pendaki atau pendatang yang datang ke Gunung Rinjani. Bisa? Bisa sebutkan nama Anda? Kenapa? Biar lebih enak. Apa yang kalian mau tahu? Jadi saya harus mengerti apa? Panggil saja Dayang Sari. Siapa? Dayang Sari. Dayang Sari. Iya. Dayang Sari. Iya. Ada hubungannya dengan Dewi Rinjani? Kau tahu ratuku? Iya kan, itu kan konon katanya itu kan nama Gunung Rinjani itu ambil dari Dewi Rinjani. Nah, makanya kau ya, tahu dari mana? Dari orang-orang yang sudah mendaki atau berpariwisata ke sana. Kan nama gunung itu udah dipakai oleh pakai nama Dewi. Iya itu nih. Nah, untuk mitos-mitos di gunung tersebut itu apa aja nih? Apa yang kalian tahu? Ya, seperti mungkin larangan sebelum masuk ke tempatnya atau mendaki ke gunung itu, mungkin ada larangan atau ada hal-hal yang lain gitu. Tidak ada larangan selagi dia baik. Nih, mau nanya nih. Sebenarnya ada hubungan apa sih Dewi Anjani dengan Gunung Rinjani itu? Boleh diceritain nih? Apa sih hubungannya? Tempat ini, tempat ratu bersemayam. Tempat ratu bersemayam. Bersemayam untuk apa gitu? Tempat kerajaannya. Kerajaannya. Terus itu nyi. Konon katanya kan ratu ataupun Dewi Rinjani ini kan mempunyai dua piaraan itu ya. Nah itu berbentuk emang bentuk normal atau emang itu di luar daripada sebangsa saya? Hah? Sebangsa saya. Oh, berarti kayak astral gitu ya Haji? Awal mula itu bisa disebut atau memakai nama Rinjani itu
bagaimana itu? Mungkin Nyai punya cerita yang perlu disampaikan ini. Tokoh masyarakat sekitar yang menamainya. Apa nih? Tokoh masyarakat yang menamainya. Oh, dari tokoh masyarakat sekitar. Siapa nih? Nyi Sri ya? Sari Dayang. Dayang Sari. Dayang Sari. Nyi Dayang. Nyi Dayang tempatnya di mana? Di Rinjani. Di atas Segoro. Di atas Segoro. Apa lebih jelas nih? Di Segoro. Di atas Segoro. Di atas Segoro. Segoro apa nih? Segoro anak apa Segoro Muncar? Segoro anak. Segoro Muncar. Iya. Ini Dayang ini anak buahnya Dayang Nyai Anjani. Iya. Nih. Nih kan kata maksudnya ini cerita dari masyarakat sekitar katanya di daerah Gunung Rinjani itu di Labuan Lembar katanya ada kerajaan. Kerajaan apa ya? Kalau boleh tahu nih. Tempat kami bersemayam. Jadi Nyai tahu nggak kondisi Gunung Rinjani itu mungkin pantangan atau larangan-larangan? Gak tahu ya. Itu nih di yang tadi ditanyain teman saya tuh mengenai kerajaan. Itu kerajaan emang terbentuknya dari awal manusia atau emang dibentuknya oleh makhluk-makhluk seperti Nyai Irma? Makhluk seperti saya. Oh, jadi itu dibentuk oleh makhluk seperti Nyai gitu ya. Jadi saat apa zaman manusia itu enggak mengetahuinya gitu. Kerajaan itu khusus Nyai aja apa semua makhluk atau apa makhluk-makhluk yang kasat mata atau astral ya, itu sifatnya itu untuk di gunung tersebut mengganggu atau tidak? Tidak. Tidak. Kami yang suka menuntun para pendaki. Oh, menuntun para jika pendaki. Jika dia tersesat. Nah itu pendaki yang tersesat itu ada ulah dari makhluk astral atau emang tersesat karena emang dia tidak tahu jalan pada umumnya gitu ini. Kenapa? Ada juga yang dari sebangsa saya. Ada juga atas keteladurannya dia. Nah itu kalau disesatkan oleh makhluk seperti Nyai itu karena emang manusianya melakukan kesalahan atau bagaimana atau emang sengaja disesatkan gitu? Iya. Kenapa nih? Sengaja disesatkan? Iya. Berarti tanpa sebab apa, tanpa ada kesalahan dari manusianya disesatkan gitu aja gitu? Nah, itu agar apa itu aja? Saya tidak tahu. Yang menyesatkan itu sebagian yang ada di kerajaan itu atau bukan? Tidak, di luar. Di luar kerajaannya? Iya. Oh gitu. Berarti beda ini ya, beda tempat gitu ya? Iya. Nah, Nyai kan menghuni situ. Apa tidak ada untuk apa namanya
melarang itu makhluk-makhluk sepertinya itu. Kenapa? Karena tugas mereka. Kan kasihan kalau para pendaki itu disesatkan. Tapi ada beberapa yang pengikut ratu yang membantu. Yang membantu jalan keluarnya gitu. Iya. Jadi nggak ada pantangan-pantangan apa ya yang di gunung ataupun di tempatnya sekarang ini atau Gunung Rinjani gitu. Selagi dia masih menjaga keindahan dan tidak mengotori tempat-tempat kami bersemayam. Berarti kalau yang disesatkan itu bukan karena dia melakukan kesalahan ya, karena emang jahilnya makhluk sepertinya aja ya, jahil. Iya. Gitu. Jadi kalaupun orang yang awam gitu yang nggak tahu makhluk kayaknya itu bagaimana gitu kan, pasti ada sebabnya tuh. Ada lagi. Apa tuh? Saya tidak bisa lama-lama. Oh, nggak bisa lama-lama. Kenapa nih? Ya, terima kasih Nyi. Ntar dulu Nyi, kalau ngobrol lagi, gak apa-apa ya. Apa yang kalian cari tahu? Itu segera anak itu, kenapa disebut segera anak? Tahu. Tadinya tempat pemandian. Tempat pemandian. Kami di sini ingin cari informasi nih supaya kami lebih beriman lagi atas ciptaan Tuhan kami. Saya kami pengen tahu kami atas izin Tuhan kami ya Allah sementara menghadirkan penyanyi di sini. Yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kami, khususnya umumnya untuk manusia, orang-orang yang akan mengunjungi tempat singgahnya ini, supaya mereka pun tahu apa adat istiadat ataupun aturan-aturan yang ada di situ. Saya yakin Empin tahu. Apa? Larangan-larangan tempat-tempat yang tidak boleh diinjak di gunung Rinjani itu apa aja, yang ceritanya sampai saat ini warga setempat pun, tokoh adat setempat pun belum mengetahui, di mana banyak para pendaki, wisatawan yang disesatkan, yang yang sampai mungkin hilang atau meninggal di tempat. Saya kurang tahu. Ya. Yeah? Saya tidak tahu banyak. Saya hanya mengabdi. Saya hanya pengabdi kerajaan. Nah, dari informasi ini, Nyai itu kan kerajaan itu, Nyai ini muslim atau bukan? Bukan. Sedangkan cerita mitosnya itu kerajaan itu kerajaan jin ataupun makhluk astral itu adalah kerajaan jin yang muslim, dan sebenarnya ratu ataupun dewi Rinjani itu dia pun salah satu penyebar agama Islam di daerah tersebut. Berarti Nyai ini pengabdinya, atau berarti bukan pengabdi murni dong, asli. Hah? Saya ikut. Hah? Ratu dengan pengawal-pengawal yang lainnya. Hanya ikut? Karena sang ratu bisa mengalahkan raja kami. Berarti hanya mengikut aja gitu, enggak ikut ke dalam apa yang dipercayai oleh ratunya sendiri.
masing-masing gitu nih. Nih, itu kan kalau dari apa ya, saya baca-baca tuh ada dua versi yang menyebutkan kalau Dewi Anjani itu betapa di gunung karena dia gak direstuin oleh kedua orang tuanya menikah dengan laki-laki pilihannya. Nah, versi yang lain mengatakan kalau Dewi Anjani itu dikasih wasiat sama ibunya tanpa sepengetahuan si bapak dari Dewi ini. Akhirnya dia diusir dari rumah dan dia milih betapa di gunung sampai saat ini. Itu yang benar yang mana itu nih? Konon yang saya tahu, sang ratu mengalahkan raja kami. Oh, jadi nggak tahu asal muasal ratu. Dan ratu jadi penakut dari semuanya. Oh, jadi rajanya itu kalah sama Dewi Rejani. Gitu. Jadi Nyai setelah dikalahkan rajanya Nyai, jadi Nyai jadi ngikut gitu. Jadi nggak tahu asal mula kenapa Ratu atau Dewi Renjan itu ke tempat itu ya. Iya ya. Nyai ini nggak tahu, memang nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Iya. Iya. Jadi ya temannya tidak misteri. Jadi memang supaya menjadi misteri selamanya gitu ya. Ya udah nih, cukup sampai sini aja ya, silaturahminya ya. Lain waktu nanti bisa ketemu lagi. Ini tempat apa? Nah, tadi kan udah disampaikan oleh teman saya kalau ini tempat pengajian. Tempat di mana kami kalau malam Jumat itu biasa rutinitas pengajian di sini. Kenapa emangnya? Beda sekali. Bedanya? Tidak megah. Ya, bedanya kan karena ini alam nyata, kalau Nyai kan di sana alam Nyai sendiri gitu. Kami pun kalau masuk ke alam Nyai pasti bilang beda. Maaf, sebangsa saya pada ngeliatin saya. Oh, sebangsa Nyai pada ngeliatin teman kali sama Nyai. Dan Nyai aku aja. Nyai di Ganjani jam. Itu. Masa pura-pura. Orang gak ada maksud lain kok. Cuma sekedar minta informasi. Hanya itu yang saya beri. Tapi saya tidak bukan bahas. Dayangnya kan? Berarti benar Dewi Anjani? Tidak. Hah? Kenapa? Biar jadi misteri terus gitu? Ya maksudnya kan kita juga biar lebih mengenal sejarah ini. Karena Gunung Rinjani itu adalah sebuah nama dari salah satu tokoh juga kan, Dewi Rinjani gitu. Di daerah Lombok tersebut. Jadi biar kita lebih mengenal sejarah juga. Jadi jangan diumpet-umpetin. Ya Nyi? Hah? Saya hanya sebatas itu yang saya bisa beri. Gak bisa lebih? Apa? Sudah. Saya tidak bisa lama-lama. Tungguin. Kalau emang masih kekeh juga Nyai nggak mau bercerita ataupun tidak mau mengakui ini bahwa Nyai ini bahwa sesungguhnya Dewi Rinjani. Terima kasih nih Nyi untuk
kehadirannya atas izin Allah yang bisa dihadirkan ke sini juga. Kita hanya ingin menguak misteri ataupun karena Gunung Rinjani ini adalah sebuah gunung dengan sejarah yang ada hubungannya dengan agama kami yaitu Islam. Jadi ya kami pengen tahu biar lebih pengalaman buat kami, pembelajaran buat kami, sejarah-sejarah Islam tentang sejarah Islam buat kami. Oke, terima kasih. Kalau emang gak mau bercerita banyak, ini bisa keluar sendiri. Assalamualaikum. Anjing, susah bigi. Aduh, aduh. Taruh. Anjing merah ya, geter tau. Oke sahabat Nuralib, itu tadi pengakuan salah satu penghuni dari Gunung Rinjani yang bagaimana untuk misteri tersebut yang banyak versi-versi yang berbeda dan dia pun tidak mau menyampaikannya. Intinya untuk gunung tersebut atau Gunung Rinjani itu masih dirahasiakan. Untuk sahabat NA, tetap jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya channel kami lebih berkembang lagi dan sahabat NA lebih banyak tahu tentang dunia-dunia mistis lainnya atau tempat-tempat misteri lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.